Putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril yang hilang di Sungai Are, Bern, Swiss sejak tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Jasad Eril akhirnya telah ditemukan pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022 pagi waktu setempat. Berikut ini 5 fakta penemuan jasad Eril. 1. Laporan warga penemuan jasad Eril di Bendungan Engehalde tak lepas dari laporan warga sekitar. Ada warga yang melihat pria tak bernyawa berada di cekungan air di Bendungan Engehalde, sebelum pukul 6.50 waktu Bern. 2. Jarak bendungan jasad Eril ditemukan di Bendungan Engehalde. Bendungan ini masih bagian dari kota Bern. Namun, bendungan itu berjarak 5,1 km dari lokasi awal Eril bermain air hingga terseret derasnya arus Sungai Are pada tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. 3. Akhiri upaya pencarian. Kepolisian Kota Bern menyebut upaya pencarian menggunakan berbagai alat, seperti drone khusus, perahu, penyelam dan anjing pelacak. Pada akhirnya jasad Eril ditemukan setelah mengapung di bendungan Engehalde. 4. Diserahkan ke keluarga pihak pengadilan pada hari Kamis pagi, waktu setempat, memastikan keluarga sudah bisa menerima jasad Eril. 5. Pemulangan jenazah Eril ke Indonesia. Duta Besar RI untuk Swiss, Mulyaman memastikan KBRI Bern akan mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Eril ke Indonesia, setelah berkas di pengadilan selesai diperiksa.